Assalamualaikum Hyundai Lovers, hari ini saya akan review singkat tentang unit 2022 mobil Hyundai. Di sini ada Hyundai Palisade Signature, Staria 9 seat, Staria 7 seater, Hyundai Palisade, dan Santa Fe Signature Diesel. Oke, kita mulai dengan Palisade. Nah, dia kap mesinnya nih, semuanya di cover pada saat pengiriman. Ini impor langsung dari Korea, CBU Korea. Semua di cover bagian kap mesin dan atap supaya tidak tergores saat pengiriman. Nah, ini untuk Hyundai Palisade mesin 2200cc diesel dengan tenaga 200 PS dengan torsi 430 Nm. Dia ada sunroof, velg ring 20, 245/50, lampu depan sudah LED. Di kursi depan supir dan kursi belakang captain seat sudah ada penghangat dan pendingin dan dual sunroof. Bagian belakang juga pintu sudah smart tailgate. Bisa dibuka melalui remote. Panjang mobil ini 4,9 meter Palisade. Nah, kemudian kalau ini Hyundai Staria, seven seat dan nine seater. Ini yang nine seater, ini seven seater. Secara eksterior tidak ada perbedaan. Mesin 2200 diesel dengan tenaga 177 PS dengan torsi 430 Nm. Dia sudah ada kamera 360. Kemudian ada dual sunroof. Untuk panjang mobil ini 5,2 meter. Wah. Nah, untuk yang 9 seater baris ada 4 baris. Di baris kedua bisa diputar kursinya ke belakang, mengarah ke belakang. Sedangkan yang 7 seater dia premium relaxation seat. Semua sudah jok kulit. Lalu ini adalah Palisade Signature juga sama. Sudah pesanan dari tahun akhir tahun 2021. Sudah pesan konsumen. Ini warna hitam. Kalau ini kelihatan hitam, padahal ini adalah warnanya moonlight blue pearl. Kalau kena cahaya dia baru kelihatan berwarna biru. Kemudian adalah Hyundai Santa Fe Signature Diesel 2200cc. Ini juga di cover kap mesinnya biar tidak lecet. Mesin 2200cc diesel dengan tenaga 202 PS dengan torsi 430. Velgnya ukuran 235 ring 6/60 ring 18 inci. Dia panoramic sunroof. Sudah panoramic sunroof. Smart power tailgate. Kalau mau coba test drive, kita bisa, ada juga unit test drive-nya. Bisa hubungi saya di bagian deskripsi. Kita tersedia all type Hyundai Palisade, ada unit test drive Staria, Santa Fe, mobil listrik kita juga ada unit test drive-nya, Kona dan Ioniq. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.